Halo Sasa Lovers, ketemu lagi dengan saya Indri. Kali ini di khusus masak online bareng Sajian Sedap. Nah, kali ini minggu ini itu temanya adalah kreasi olahan telur nih Sasa Lovers. Buat Sasa Lovers yang wajib banget di dapur ada telur dan selalu suka banget kreasi-kreasi dari telur, wajib banget nonton live kali ini karena kita pasti bakal bikin olahan telur yang nggak biasa nih Sasa Lovers. Nah, sebelum masuk ke cara membuat, kita lihat dulu yuk bahan-bahannya apa aja. Yang pertama, di sini ada 5 butir telur, lalu ada 200 ml susu cair, 1/4 sendok teh pala bubuk, 100 gram keju cepat leleh. Di sini ada satu, lalu bahan isiannya ada 1 bonggol brokoli yang sudah dipotong kecil-kecil atau dicincang. Terus selanjutnya juga ada 2 buah cabai merah besar yang dipotong kotak kecil, 2 buah daging asap yang sudah dipotong kotak kecil, 1/4 sendok teh garam, dan juga 1/2 sendok makan kecap Inggris. Nah, itu tadi bahan-bahannya untuk membuat brokoli egg muffin nih Sasa Lover. Buat Sasa Lovers yang penasaran, jangan lupa nonton live-nya sampai selesai dan jangan ada yang terlewatkan sedikit pun nih step by step-nya. Nanti juga kita akan share resepnya di akhir atau setelah di-upload di IGTV Instagram di Sasa Lovers. Nah, buat Sasa Lovers yang menonton, jangan lupa untuk absen karena kita mau tahu di Sasa Lovers nontonnya dari mana aja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan dibacakan oleh Kak Putri nih untuk komen-komen dari Sasa Lovers. Boleh disapa dulu nih Kak Putri, Sasa Lovers. Halo Sasa Lovers, buat yang mau tanya-tanya nanti boleh langsung tulis di kolom komentar ya, biar disampaikan langsung ke Mbak Indri. Iya, betul banget nih Sasa Lovers. Sasa Lovers boleh tanya apa aja seputar masakan yang kali ini kita buat ataupun tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kuliner lainnya nih. Jadi yang di luar masakan yang kali ini kita buat juga boleh banget nih. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, kita langsung aja buat ininya dulu ya Kak Putri ya. Kita akan masuk ke cara membuatnya. Jadi karena kali ini kita olahan telur, jadi kita akan membuat olahan telur yang nggak biasa. Nggak biasanya apa tuh Mbak Indri? Nah, makanya kita nonton aja sampai selesai. Okay. Supaya tahu nih. Nah, ini kita pecahin dulu si telurnya. Kita pakai 5 butir telur. Nah, untuk berapa porsi nih Mbak Indri? Nah, ini jadinya banyak banget Kak Putri. Kalau Kak Putri makannya lagi irit, itu bisa jadi banyak pokoknya. Bisa jadi pagi, siang, sore gitu. Pagi, siang, sore makan muffin ya? Iya, muffinnya juga bukan muffin yang biasa nih. Mungkin kalau kita biasanya muffin itu yang pakai tepung, pakai gula gitu ya. Jadi kayak cake gitu, kalau yang ini bukan nih. Terus ini pastinya cocok banget buat Sasa Lovers yang lagi diet nih. Karena dia nggak digoreng-goreng, nggak dimasak pakai minyak banyak, cuma di oven aja. Terus bikinnya juga mudah banget, jadi bisa sambil ngerjain yang lainnya nih. Berarti ini semua isiannya pakai sayur ya Mbak Indri? Iya betul. Terus kita pakai tambahan daging asap juga. Nah, ini kita campur aja pala bubuk, terus juga garam dan juga kecap Inggrisnya ke dalam telurnya. Kalau aku skip banget nih pasti, karena aku nggak suka sayur. Wah, sayur kan penting banget Kak Putri, jadi Kak Putri nggak boleh lewat. Mungkin kalau dicampur kayak gini Kak Putri jadi suka nih. Iya ya, ntar deh aku cobain. Iya, boleh dicobain. Nah, ini kita tinggal kocok aja sampai dia rata. Ada yang nanya nih Mbak Indri dari Dominic Axel Rafael Leo 515. Ya. Hai Chef, aman kan buat pasien diabetes? Oh, aman banget ya harusnya ya kalau misalkan nggak ada alergi telur dan lain-lainnya ya, karena memang dia nggak pakai gula, terus juga pakai garamnya juga sedikit, terus karena kita kan pengganti garamnya ini pakai keju ya, jadi nggak usah garamnya, nggak usah banyak-banyak karena kita bakal tambahin keju. Berarti ini muffin versi asinnya ya Mbak Indri ya? Iya betul. Mbak Leoni mau masak apa nih? Kita mau buat brokoli egg muffin nih. Jadi ini muffin yang berbeda daripada yang biasanya nih, karena biasanya muffin itu manis-manis gitu ya Kak Putri ya. Iya, betul. Mirip-mirip sama cupcake, tapi kali ini kita bikinnya yang versi asin. Asin. Nah, ini telurnya udah kita tambahin susu. Ada yang nanya lagi nih Mbak Indri dari Fugu Kirei.
Kak, apa benar cara mencuci brokoli harus direndam air garam? Iya, betul banget nih. Supaya misalkan dia tuh kalau di brokoli sering ada binatang-binatangnya ya Kak Putri ya. Nah, itu tuh biar dia keluar tuh. Jadi keluar ke air-airnya nanti ikut terbuang pas kita buang airnya gitu. Oh, banyak juga kotoran di dalam brokolinya. Iya, karena dia kan banyak apa tuh namanya cabang-cabangnya gitu ya. Jadi dia cukup banyak tuh kotorannya. Jadi boleh direndam di air garam atau kalau mau sekalian di kita panasin air terus nanti si brokolinya itu kita siram aja sama air panas itu gitu. Oke. Nah, ini udah tercampur rata, langsung aja ini aku udah siapin loyangnya. Kita pakai loyang muffin yang pendek kayak gini terus udah diolesin dengan margarin dan cheddar biasa juga boleh banget atau kalau mau pakai keju mozzarella juga boleh banget. Tapi kalau keju mozzarella agak pricey gitu ya, Kak Indri ya. Jadi kalau yang mau mudah didapat itu bisa pakai keju cepat leleh aja nih Sasa Lovers. Karena kalau keju cepat leleh ini ada di supermarket, minimarket itu juga ada. Iya, betul banget. Kalau mozzarella kan adanya cuma di supermarket besar aja ya Kak Putri ya. Iya, betul. Kalau ini bahkan kayaknya di pasar juga ada deh. Iya, keju cepat leleh. Oh, budget juga kan ya Kak Iya, Indri. Betul. Ini juga bisa buat jadi bahan dagang buat UMKM ya Kak Indri ya. Iya, boleh banget nih dicoba. Jadinya egg muffin. Biasanya kan jadi Sasolovers misalkan udah jualan muffinnya yang manis, bisa juga cobain ini muffin asinnya buat jadi pilihan atau opsi buat pembeli gitu ya. Absen dulu ya Kak Indri. Boleh, dari boleh banget. Shiva dari Bintaro, halo. Halo, selamat bergabung. Ada Nimpul dari Jagakarsa nih. Halo, Jagakarsa. Ibu Nimpul. Jakarta Selatan ya Kak Putri. Jakarta Selatan, betul. Terus ada dari Tanah Baru nih, Bella. Halo Bella. Halo, selamat bergabung. Dina dari Ciganjur, wih deket rumah aku nih. Anak Jaksel nih. Nah, ini udah ditaburin semua kejunya, tinggal kita oven aja. Jangan lupa untuk ovennya itu udah dipanasin terlebih dahulu. Atau kalau mau pakai kukusan juga, kukusannya atau pengukusnya itu sudah dipanaskan terlebih dahulu. Pakai api sedang, terus kurang lebih selama 30 menit. Kalau pakai oven, suhunya 160 derajat Celcius selama 25 menit. Gitu. Kita langsung oven aja ya Kak Putri ya. Oke. Eh Kak Putri mau tanya apa? Aku mau nanya nih, kenapa ovennya harus dipanasin dulu gitu, kenapa nggak pas makanannya udah masuk baru ovennya dinyalain? Kenapa kayak gitu ya Kak Putri? Jadi kalau Kak Putri baru nyalain oven, pas si egg muffinnya ini masuk, nanti dia akan memakan waktu lebih lama nih daripada si ovennya udah dipanasin. Kalau misalkan ovennya udah dipanasin, berarti pas 25 menit aja. Okay. Tapi kalau belum dipanasin, itu bisa makan waktu lebih lama. Itu tapi lebih bahaya lagi kalau kita bikinnya cake Kak Putri. Karena cake itu kan dia udah mengembang dan udah langsung siap oven. Kalau Kak Putri ovennya belum dipanasin terus langsung dimasukin aja, itu nanti cake-nya bisa bantet karena belum panas. Itu kali ya alasan aku kenapa selalu bikin cake bantet. Makanya harus dipanasin dulu tuh ovennya Kak Putri. Si Titi nanya lagi nih, si Titi. Ya. So paling akrab banget ya aku ya. Jangan-jangan temennya Kak Putri ya. Iya, kayaknya temen aku deh nih. Kalau langsung pakai cup aluminium gimana Kak? Oh boleh banget ya, jadi kalau mau jualan itu juga nggak buang-buang loyang gitu ya, maksudnya nggak cuci-cuci mulu gitu ya, itu boleh banget ya. Kalau misalkan pakai loyang kayak tadi itu boleh banget dialasin dengan cup kertas Kak Putri. Oke. Jadi kalau pas udah matang dipindahin ke cup kertas gitu, jadi bisa banget buat isian snack box juga tuh. Iya betul-betul, ada pertanyaan lagi dari Lina nih, pakai api atas bawah ya Kak? Iya betul, pakai api atas bawah supaya dia matangnya merata. Nah ini kita juga ada saji edisi terbaru. Saji edisi 503. Nah ini gak beda jauh sama masakan yang kita buat karena ini sehat banget. Jadi temanya sayur-sayuran tapi enak Kak Putri. Jadi Kak Putri mungkin kan gak suka sayur. Kalau cobain resep-resep di sini nih bisa jadi suka nih. Bisa, bisa, bisa. Nanti karena kita coba. Di depan udah ada 3 ya. Ini di dalamnya ada 5 resep lagi. Jadi ada 8 resep. Salad dan salad segar ala kedai favorit gitu. Jadi sekarang banyak banget kan ya yang jualan salad tapi mahal-mahal. Iya, banget, iya benar-benar. Nah ini versi ekonomisnya nih Sasa Lovers. Jadi Sasa Lovers bisa langsung cobain resep-resep yang ada di sini. Ini salah satunya ada taco salad cup gitu. Kan ini kelihatannya mewah banget ya, tapi ini tuh bahan-bahannya murah-murah semua Kak. Mungkin itu mahalnya lebih di saus kali ya Kak Indri ya? Atau yang mana ya? Tuh?
yang pricey gitu di kafe-kafe. Nah itu biasanya dia juga memakai sayuran import, Kak Putri, makanya mahal gitu. Kalau kita bisa disesuaikan aja dengan yang ada di pasar. Nah ini juga nih pasti kesukaan Kak Putri nih, karena di sini ada 10 resep kreasi mie ayam. Iya, oh betul banget. Mie ayam nih, jadi banyak banget buat yang lagi jualan gitu atau lagi cari inspirasi untuk berjualan, bisa banget langsung beli aja saji edisi 503. Lengkap banget, bisa dicari di Loper Koran dan juga toko buku Gramedia. Terus kalau mau versi digitalnya juga ada di Gramedia Digital. Dan juga kalau mau berlangganan bisa langsung di Grid Store. Jadi lengkap banget nih. Bahkan ini ada juga nih resep MPASI, Kak Putri. Oh iya, betul-betul. Buat bunda-bunda ya, jadi Kak Indri ya. Beli satu tabloid saji aja, itu nggak cuma untuk makan ayah ibunya aja, tapi si kecil juga bisa ikutan makan. Nah, ini aku karena tadi udah terpending ya tuh live-nya, jadi kita tadi udah semua campur-campurin semua bahannya. Buat yang di Instagram, nanti resepnya ada di IGTV, saja sedap. Terus tinggal dicontek aja tuh resepnya, pokoknya udah lengkap, langsung dipraktekin di rumah. Nah ini aku udah ada yang udah jadi. Ada yang nanya juga nih Kak Indri, dari Balinya lagi nih. Kak, ovenku tuh panasnya tidak merata, ada solusinya nggak? Beli yang baru aja kali ini. Iya Kak, kalau oven tidak merata aku kurang tahu ya gimana solusinya ya. Tapi mungkin solusinya kalau bikin cake itu bisa misalkan setengah itu diputer sedikit gitu loh cake-nya Kak Putri. Mm-mm. Supaya dia jadinya ngembangnya pas gitu. Atau bikin kalau kue kering juga gitu tuh sering-sering diputer aja si loyangnya supaya yang bagian depan dan bagian belakang itu matangnya merata gitu. Katanya atas pojok deket lampu gampang gosong. Oh gitu, jadi berarti suhunya harus, pokoknya memang kita tuh harus mengenali oven kita masing-masing Kak Putri gitu. Jadi mungkin suhu di aku ovennya sama, tapi di rumah Kak Putri mungkin suhunya bukan segitu yang pas gitu. Iya benar. Jadi harus kenal sendiri dengan oven masing-masing. Nah ini sesuai lovers untuk brokoli egg muffin yang sudah jadi kayak gini. Jadi dia kelihatannya menarik banget ya Kak Putri, karena warna-warni dari merah, kuning, dari telurnya dan juga ada hijau-hijaunya gitu. Jadi wajib banget sesuai lovers praktekan dan jangan lupa untuk menonton live berikutnya, karena setiap minggunya kita ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Juga jangan lupa untuk like, komen, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap. Sampai bertemu di kursus masak berikutnya. Bye-bye.